Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita masih liburan di mana, guys? Bandung. Pokoknya sekarang aku mau sebagai seorang ayah, aku kan masih bareng diri, aku cari uang, aku kerja, apapun. Nah, sekarang aku mau dimanjakan. Kira-kira anak-anak aku mana yang akan memanjakan aku dengan membuatkan mie instan. Nah, mie instan ini udah ada tersedia. Oke, semuanya, pokoknya ini ada Ray. Ray juga jangan kalah, aku juga coba bisa masak. Ada Cinta, sama ada Mano. Nah, ini kira-kira siapa yang mie-nya paling terenak, terbanyak ya, itu yang akan menjadi pilihan aku. Nanti dia masak terserah, mau masak mie goreng, mau masak mie rebus, mau apa, mau campur apa, campur kalau apa. Kalau mie goreng, mie-nya dia tahu, sama. Harus tahu aku enggak suka apa, aku suka apa. Nah, aku mau tahu dia suka apa. Aku tahu. Oke, sekarang udah tersedia, guys. Semuanya di sini nih, guys. Guys, udah tersedia semuanya ya. Itu ada mie instan, enggak apa-apa sebutin aja, siapa tuh bisa jadi sponsor kita. Ada Indomie dari Indonesia. Indomie. Indomie masak dibuatkan anak-anak tercinta. Ada kakak pertama namanya Cinta Kanahaya. Berikutnya ada Bang Ray yang juga main bola. Sekali lagi terserah kalian mau masakin apa, ada tim, terserah kalian mau apa, terserah. Yang penting masakin aku. Kita pilih ayam bawang. Nanti aku tungguin di meja makan. Kira-kira yang paling menang nanti akan dapat voucher belanja. Oke, ya, sekarang 1, 2, 3, mulai. Pilih. Ayo. Let's go. Ini bebasnya mau ketebal gak? Kamu bisa nyalain gitu gak kompor? Bisa, aku bisa. Aku gak bisa. Kita pakai air panas, guys, biar lebih matang. Ya, Kak Cinta mau masak apa? Mana? Jangan lupa ketebal. Oprok, kebanyakan dong. Baik di tengah. Bisa yang pakai ini. Ya tunggu sampai berbelok mana air. Tahu lah. Kau mau nambah? Bisa mau pakai nambah. Bisa. Oh, tidak. Aku tidak mau milih mie. Ayo ngomong juga. Ray, mau bikin apa, Ray? Aku mau bikin mie goreng. Aku juga mie goreng. As. Kare. Kira-kira siapa yang bakal menang? Akulah. Kamu. Indomie, kamu mie tahu dari Indo. Tahu, aku tahu. Soalnya aku sering masakin mama. Kamu tahu, aku enggak tahu. Mie dari Indo. Jangan di-shoot dong. Malu-maluin aja. Ini yang masakannya Reno. Indomie, mie dari Indonesia. Ini cara ngegedein kompornya gimana ya? Ngatur aja bisa ini. Anjay. Ih, kok tolong udah dulu sih? Kan gue jadi kan suka yang setengah matang. Ups. Enggak boleh. Udah beda. Gue nggak tahu. Kayak ya, soalnya Dedi suka setengah matang. Gue nggak bisa bantu, tolong Ray. Aku OTW belanja. Guys, aku ditolongin Ray, guys. Nah, gimana? Ah, apa? Curang ditolongin, nggak boleh itu, nggak boleh. Tangan brand, kartu merah. Daripada jatuh. Kita tunggu sampai tuh agak lembek-lembek itu, jangan terlalu kering ya, guys. Jangan terlalu lembek juga, karena Dedi sukanya tuh yang middle, mid di tengah-tengah. Begitu kok. Iya, dulu. Ini di tori shoot dulu, soalnya cakep banget buat jadi thumbnail. Lama banget sih. Ah. Ih, jangan gitu, jangan nanti pecah, bodoh. Gak apa-apa. Udah pecah. Gak apa-apa. Ya, ntar jadinya... Gak apa-apa, kan punya konsep masing-masing ya. Oh, iya. Ya kan, aku suka kayak... Apa sih, Karin? Bodoh amat, gue gak bisa masak. Oh my god, ini pinter banget cara masaknya ya, guys. Cara masak-masakin ini. Gue gak mendidih, air orang pada mendidih. Ini udah mendidih, lihat dong itu ujung-ujungnya blablabla. Masak orang aku juga. Bisa cuman Indomie, mie dari Indonesia. Airnya mau pakai apa toppingnya? Sini. Tunggu, kita harus mencari teflon. Teflon gorengan. Gak ada teflon gorengan, baik. Bagi dong, mah cabenya tadi di mana? Tolong dong. Ini ada ini enggak? Oh, ada. Cium nih. Ini buat piring kamu nih. Ya, makasih, Kak. I love you.
Aku pakai mangkok. Aku mau cari tepung goreng sama sih. Enggak ada. Guys, kalau versi aku, kalau versi aku tuh kayak mainin semuanya dulu. Kalau versi aku buatnya pakai cinta dan pakai doa. Astagfirullah. Ini kita harusnya masak di sini enggak sih, guys? Ya. Kari udah matang, Kari? Belum. Langsung diangkat aja. Pokoknya aku mau mendiri-mendiri sih. Komparan rusak itu kan ya, Bro. Oh, gitu gitu, Re. Oke. Ini apa enggak? Kok gitu Re, ini paling gede ya komparan. Kok dia gini sih, Kak? Ya kan? Aneh banget ya. Lihat. Ini boleh semua cara kan? Enggak cuma nebak doang. Ya udah, I love you. Buat gorengnya enggak sih? Enggak tahu. Gede ini tadi kemarin ngitung. Itu udah paling gede. Hai. Tuh, sudah mendidih-mendidih. Mendidih itu. Ya, menang ini mau mana? Dua orang bingung. Dua orang bingung banget ya. Oke, okay, guys. Kita pakai serai sih. Kamu aku matiin dulu dong, tolong. Ini guys, kita mau angkat dulu. Kita angkat. Oh my god, wah, I'm sorry. Oh my god, oh ini harus di blur. Ini aku ngomong kasar, guys. Gak boleh. Oh, ini sensor. Ini kita masukin di makan dulu. Lodeh lu kan. Guys, jujur gue tuh orangnya gak pernah masak ya. Gak aja masak nugget, gosong sama telur. Jadi gue suruh masak ini. Kasih, Mbak. Itu lucunya. Ini buat gue deh. Mana kakak tolong nyalain lagi kompornya. Alhamdulillah udah mateng. Akibat gue aduk-aduk. Udah, Kak. Kita siapkan. Ini gunting mana, Om? Gunting mana? Gunting. Ini nyala belum? Abis lagi. Alhamdulillah udah matang. Kak, matiin kak. Udah. Kamu pakai apa aja? Aku pakai sayur. Minyaknya abis guys, jadi pakai minyak mie aja ya guys ya. Kita masukin. Masa dipotong kecil-kecil dulu. Buru-buru gak kemana sih. Bahaya. Nah, Kak Gita, tolong matiin Kak Gita. Udah. Udah. Nah. Udah piring aja. Oh, bodo amat. Oh my god, oh my god. Hey, monyong. Bingung, Kak. Kak. Tuh ada salah tadi kalau mau pakai salah. Rey, Rey, jangan dimatiin dulu Rey, gue numpang ngerebus ini Rey. Bentar-bentar ini belum ini. Jadi gue ngerebus lagi. Semua ya udah semuanya juga. Aku pakai ini. Bentar gue masak ini dulu. Aduk-aduk sangat brutal ya guys. Nggak nyalain lo kompornya, ngapain dimatiin? Wah, gue dimatiin. Ini nempel-nempel guys. Itu ada itu tuh yang cepet tuh. Ini gimana sih? Itu yang mana? Aku yang tadi ya, dia. Apa sih? Enggak. Licik lu kan, Noya. Apa sih licik apa sih, Kak? Kamu tuh terlalu... Iya! Ah! Udah cepet aja, parahnya nyalain dulu, ini rebus sosis dulu. Ini nyalain. Oke, ini udah jadi. Enggak, mana? Oh, aku tahu guys. Jadi kita masukin dulu sih. Buannya itu kan posisinya. Kak, tolong matiin ini dulu deh, Kak. Kompor. Bentar nyalain lagi. Enggak bisa kamu serok gitu, lihat segede apa. Pakai garpu deh. Ayo, warnain. Tuh, Rey. Panas sih. Jangan dong. Nanti jelek keluar ya. Sosisnya gak kayak gampang.
Ya visi aku tuh laki-laki tuh harus bisa masak. Walaupun kaku ya belajar sih. Oke, kita rebus lagi. Mau sangat-sangat ini ya. Kak, tolong nyalain lagi. Gue lagi mau hias, guys. Aku mau dong. Mau berapa atas? Ya, sisa tiga. Victor ada sosis putih. Ada bakso, kan? Nah, gak apa-apa. Brutal-brutal juga yang nanti. Coba aku cobain dulu ya, Dad. Lihat deh, guys. Aku yang kreatif. Dengan emot senyum. Senyum. Enggak sih, enggak ya? Marah. Ini ada timun, enggak dipakai. Mau dong? Mana? Timun. Kalau udah minjem kunci, ya, celana aku kena coklat. Re, tolong guntingin, Re. Sebagai adek. Aku lagi gunting, Bang. Sebagai adek. Sabar kenapa? Cuma gua ngedekor nih, Cok. Enggak, Re. Cukup tuh. Mana mana guntingnya sini, ah. Aku yang mati. Aku yang mati. Waktunya sisa sedikit lagi. Oh my god. Ayo, waktunya dikit lagi, ayo. Eh, semua balik dulu. Satu menit lagi. Anjir, ini lihat dong. Aduh, panas banget. Ini kenapa sih enggak nempel? Garpunya mana lagi? Gue udah. Gur, lapar banget sih. Harus taruh sebagus mungkin. Nih Reh, gue kasih ini yang lebih enak. Ih, kakak jangan kak. Sayuran, PAD dia suka sayuran. Ini Chef Mano cute banget. Kyowo. Jadi suka sayuran tuh. Sangat-sangat. Cuma alamak. Apa itu bang balu? Enak gak? Waduh, begini. Pan sih gak aku kak. Udah mateng belum sih, Om? Belum. Ini Daddy suka setengah. Nah itu udah setengah apa? Iya, udah setengah. Udah habis waktunya. 10 9 8 6 5 4 3 2 sendoknya enggak ada, Kak. Enggak ada. Masih begini. Wah. Oke, ini Ray masakannya yang ini kan? Yang itu. Oh, ini Ray. Ini Ray, ini Mano, ini Karga Cinta. Oke, yang pertama ya, aku tuh kalau masak mie, aku tuh nggak suka bakso, apalagi aku paling nggak suka. Oh, apalagi sosis, aku nggak suka. Aku tuh nggak pernah suka itu. Jadi maksud aku kalau mie ya mie aja gitu loh. Jadi nggak usah ada varian. Itu kan cuma jebakan doang. Kalian kenal aku apa enggak? Yeah. Aku baru tahu, Dede. Iya, apa ini wajar? Aku nggak tahu. Ya, emang jebakan aja. Kurang banget. Kamu baru tahu. Yeah. Tapi seenggaknya kamu udah tahu kan sekarang. Aku tuh enggak suka kalau masak mie itu ada sosisnya. Ya, enggak pakai sosis. Ada apanya? Untung aku dikit, untung aku dikit. Aku pisah sama mie-nya. Iya. Coba ya. Aku ini dia. Nah, aku tuh agak seneng kalau telurnya kayak agak setengah matang begini. Tuh, kadang benar. Ini dari aku, Dad. Ini mereka dari aku. Enggak. Aku mah setengah matang, aku telur aja. Jujur. Tapi aku suka apa kan aku tahu dia suka sayuran sama cabai. Nah, yang paling bagus ya, aku tuh paling seneng sayuran. Nah, ini tuh sayurannya agak lumayan banyak dan aku tuh paling seneng sayuran. Terus ya oke, dari Ray dulu aku cobain dulu ya. Nah, ini aku seneng nih telur-telur kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Telur busuk. Sekarang punya siapa? Mano. Nah, harusnya kalian tahu aku tuh seneng pedes. Nah, ini udah lumayan banyak cabai. Ini lumayan mewakilkan perasaan aku. Cuma aku gak seneng kayak mie-nya tuh kalau harusnya yang ada air-airnya dikit jadi tuh kalau mie goreng. Gak harus mie rebus, tapi mie goreng yang kayak sayurannya gue banyakin, Cok. Ini aku suka sih. Oke, aku gak suka nyentuh bakso, aku tuh gak suka makanan lain. Ini telur kesukaan aku begini. Sosisnya. Harusnya timunnya ini udah bener nih, aku seneng timun, tapi gak usah diginiin. Bunderin aja. Bukan, kalau aku masak mah rata. Sudah aku take out. Sekarang punya Kak Cinta. Enggak. Telurnya ada di sini juga nih, Dad. Lebih enak. Enggak. Itu telur hancur, Dad. Nah, aku sebenarnya mie goreng sama mie rebus. Aku tuh lebih senang mie rebus. Sebenarnya. Cuma memang
harus yang apa ya? Ini kurang cabenya sih, satu sayurannya kurang banyak. Terus coba deh di dalam lagi deh. Nah, terus kesalahannya itu ada ya sosisnya itu. Ini. Woi, berarti paling enak. Saatnya sekarang menilai. Menilai sesuai dengan apa yang aku kasih hadiah. Net, Dad, Naya, Dad. Dad, coba, Dad. Dad, Naya, kan, Dad. Kan dia suka mie rebus. Sumpah, Dad. Kemana sih? Terus kayak aku banyak sayurannya. Kemana? Tuh, Dad. Oke. Ini sebenernya ada cabainya. Nah, duduk sini sama sama ini semuanya, siap. Oke. Kita hitung dari nilainya dulu. Oh, ini rasain chef juga. Udah, sumpah, tuh. Udah, nanti. Oke. Juara pertama. Kemana? Poinnya, aku seneng naya. Mie rebus daripada mie goreng. Yes! Poinnya pertama. Terus kekurangannya adalah harusnya lebih banyak sayuran dan sama. Dia udah mewakilkan cabai-cabainya yang aku suka karena aku seneng pedas. Dan juara pertama. Dan nanti juara kedua, ketiga juga ada. Juara pertama Cinta Kanah Haya. Juara kedua, Kamano itu mewakilkan banget apa? Karena aku seneng timun dan mereka nggak ada timun. Mereka tahu aku seneng banget ada timun. Yara, tapi harusnya jangan dihancurin, dibunderin gini, diinget nggak? Diirisin besar. Itu emang udah terjadinya seperti itu. Terus telurnya, ternyata Mano itu sangat tahu karena aku tuh seneng banget telur itu setengah matang yang masih ada kuning kuningnya. Ya. Ray juga udah tahu, aku tuh nggak seneng ada sosis, ada tambahan bakso atau yang lainnya. Ya. Nah, karena kalian masaknya mie goreng dua-duanya, jaka kalian adalah juara bersama. Tetap dapat uang. Ya, aku malas deh, udah aku di sana ya masak. Juara bersama nih, Ray. Wah, wah, sekarang kita makan. Bersyukur. Wah. Ini semua kayak gimana? Kan harus main punya aku, guys. Diam. Nino. Ini siapa? Oke, guys. Hari ini pemenangnya adalah Cinta Kanah Haya bisa bilillah. Kalian tahu aku suka mie rebus. Dan sekarang kopi kita rebus doang. Oke, lain kali kamu udah tahu kan berarti kesukaan aku. Ya, kan aku baru tahu, guys. Jadi sekarang jangan minta masakin mie ke aku lagi, kan cerita aja. Dad, lagian kan aku sebenarnya udah tanya ke dia kayak kalian mie goreng semua. Kalian mie goreng semua suka tadi iya pada iya soalnya lebih gampang apa. Ya udah sebenarnya aku suka mie goreng tapi sebenarnya mie favorit aku itu adalah mie rebus. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga ya Ray udah masakin aku. Mano, terima kasih Cinta, terima kasih. Sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe, share and komen pastinya di Gladiator Family kita, Gladiator Entertainment. Thank you. Assalamualaikum. Ya. Run.